Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hari Donat. Kali ini aku tidak masak-masak lagi, guys, karena mau review tua. Ini pohon luntar. Duh, banyak pohon luntar penghasil tua. Oke, yang kemarin videoku bahasa Jawa, banyak yang bilang, "Bang, kalau bikin video bahasa Indonesia biar semua tahu." Oke, kali ini pakai bahasa Indonesia ya. Maaf, karena kemarin itu video pertamaku, jadi belum pengalaman, guys. Maaf. Ikuti terus. Aku mau review proses pemanenan tua hari ini. HP ku. Ya, ya, coba. Oke. Ini persiapan untuk memangkas bunga lontar ini. Harus tajam ya, Mas, ya. Ya. Enggak tajam, enggak pedas ini. Pedas ini. Pedas. Harus tajam ini pesonya. Harus tajam ini. Kalau enggak tajam ini, bisa gimana masak ya? Ini kulit yang akan difermentasi buat toa ini. Kulit. Kulit apa ini, Mas? Juwet. Juwet, kulit juwet. Ini juwet ini. Kalau tidak dikasih itu jadi legen. Kulit itu bisa membuat oleng ya. Ya. Sama mabuk. Nah. Oke, saatnya kita berangkat proses pengambilan tuaknya. Kita berangkat. Tempatnya agak lumayan, jalan kaki. Yuk kita ikuti perjalanan untuk mengambil tuak. Ini tempatnya ini penuh dengan pohon lontar. Pohon lontar semua di sini. Oke, guys. Dia mau mengambil di atas sini. Persiapan. Mau membuat toa itu gini, guys. Nah. Oh, digosok-gosok ini. Nah, digosok-gosok gini, guys. Kembangnya hampir rontok semua ini. Nah. Biasanya berapa hari ini prosesnya? Seminggu. Seminggu. Wah, seminggu. Lama ya. Lama ini. Berarti nggak langsung keluar toaknya ini. Ada proses-prosesnya ini, guys. Diproses dulu. Nah, ini caranya. Nah. Kalau sudah begini, dikasih ini. Ini apa namanya ini? Ini namanya empreng. Nah, ini proses di apa ini? Dicentang. Dicentang. Ya, begini. Nah, begini, guys. Dipijat ini, guys. Nah. Oh. Begini caranya, guys. Ya. Kalau sudah nyentang ini nggak boleh iku lihat-lihat orang. Harus fokus. Ya, fokus yang dilihat ini. Fokus tujuan. Ini. Fokus satu tujuan. Nah. Ini satu pohon dapat berapa liter ini biasanya? Biasanya dapat 4
liter. 4 liter ya. Oh. 7 liter nih yang ini. Banyak ya. Ya, banyak. Ini untuk diminum berapa orang ini buat bisa mendam? Lima orang, 4 orang mendam ya. Mendam. Mendam 7 liter. Mendam ini. Nah, kalau begini caranya mau membuat toak ini. Oh. Nah, sudah, guys. Nah. Oh. Dicoba dilihat, guys. Oh, belum keluar, guys. Loh. Tadi belum. Loh, ya, belum keluar. Masih perlu dianu lagi. Ah, masih diproses lagi nih. Ini kanggo toak, guys. Oh, ini kanggo toak. Ah, iki enak, guys. Siwalan lho, ada siwalan. Sing ini juga buah lontar. Pohon lontar. Enggak, tadi lho, guys. Kok sing kira-kira sing ngemek abot, guys, kae. Nah. Buah lontar kae, guys. Nah, sing iki. Ngene, guys, carane. Slopok kayak kene, guys. Oh, iki ditutupi, ya. Ya, biar gak kena hujan. Biar gak kena air hujan ini, guys. Kalau kena air hujan, bek. Gak enak. Nah. Ini, guys, ditutup. Biar ada hujan. Nggak kena airnya. Nah, oh iya, begini. Nyalain lagi, guys. Nggak lagi nih. Oh, Pak. Oke, nyalain lah, guys. Balan lagi, guys. Nah. Kita wae, guys. Disuntak nok kene, guys. Oh. Wah, seweger, guys. Wis, do. Kita mulai wak togek. Gak megakati. Karek golek tambul mari kene. Nah, tambul iki. Mbok. Nek sing roh tambule iki wak togek, Gus. Wok. Mantap, Gus. Mantap jiwa. Tambule wak togek. Sambel. Wis. Rapakat. Oh, wok legi e rokor gas iki. Ah, minum di tempat. Wah, us. Enak tenan, guys. Nah, sing iki jengene toak Tuban. Mantap, guys. Ini kalau sebonjor ini habis mendam. Mendam. Mendam itu apa? Mabuk. Enggak apa-apa, guys, mabuk toak. Ini enggak mabuk janda. Enggak. Tapi sekali-kali mabuk janda ya. Oh, ya iya. Sore-sore minum toak soren. Wow. Nah. Oke, saatnya turun. Mau turun, guys. Ini teman-teman banyak yang nunggu. Nah. Cukup digigit sini aja. Ini, guys, caranya digigit. Mau turun, guys. Halo, guys, sudah selesai. Kita tunggu dan cicipi rasanya. Mantap, guys, ini, guys, minuman khas Tuban.
Dapat banyak, Mas. Anak ini. Oh, Pak Yani. Woi. Penuh, guys. Nih, Pak Yani. Penuh. Oh, semua penuh. Semua penuh, guys. Oh, ini. Tuh, penuh kan? Boleh dicicipin ya? Boleh. Cicipin dulu. Duduk dulu. Guys, kita cicipi, guys. Nih. Ini minuman asli Tuban. Minuman khas Tuban, Towa. Sing saiki ae, ndak kutah. Yang sedikit aja, guys. Nanti tumpah, guys. Tuh, ini, guys. Separuh, kita cicipin. Seger tenan, guys. Bener-bener seger, guys. Mantep. Ya, siki. Tapi segini langsung oleng, guys. Oleng, guys. Sehari dapat berapa ini? Dapat 40. Sehari dapat 40 liter. Ini petani tua. Tantang. Dengan Mas Jongat asal Tuban Semanding. Desa Tunah Semanding Tuban. Oke, guys, cukup sekian untuk video kali ini. Ikuti terus selanjutnya video yang akan kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas, ya. Ya. Ya, guys. Kita balik, guys. Saya pandeng. Jangan lupa di-subscribe Hari Donat. Hari Donat.